Ruben Onsu akhirnya bongkar alasan cerai dari Sarwenda. Sebelumnya, Ruben Onsu memang sempat berjanji untuk membongkar alasan cerai setelah prosesnya selesai dengan Sarwenda. Dikutip dari tribunnews.com, Ruben Onsu sudah berpikir matang soal perpisahannya dengan sang mantan istri. "Kami sudah melewatinya, bukan karena emosi sesaat, kami sudah berapa kali berbicara," ungkap Ruben Onsu. Diakui Ruben Onsu, hubungannya dengan Sarwenda sebenarnya masih baik-baik saja hingga sekarang. Namun, dirinya juga tak menampik bahwa sebelum bercerai, mereka sering kali cekcok dan saling sindir. Hal inilah yang kemudian membuatnya semakin yakin untuk berpisah dari perempuan yang sudah memberinya dua orang anak tersebut. Lebih lanjut, Ruben mengatakan penyebab utama perpisahannya dengan Sarwenda karena tidak lagi cocok meskipun sudah menikah 11 tahun. "Ya sudah, semuanya sudah ada ketidakcocokan dalam prinsip, tidak cocokan dalam komunikasi. Jadi kami pun sudah berusaha," ungkap Ruben. Selain itu, ayah tiga anak ini juga menepis isu kekerasan dalam rumah tangga atau orang ketiga. Dia mengatakan kabar miring tersebut membuat sangat marah. Apalagi, ada kabar yang beredar, beton menjadi penyebab mereka bercerai.